Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan mahasiswa semua, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Wasito Purwodarono sebagai tamu spesial pada malam hari ini. Kali ini Sunday gathering ya. Karena ada spesial case dari yang terdiri dari Sintek. Ada yang belum tahu ya Bapak Dr. Rasito. Beliau ini sangat terkenal sekali. Mustahil kalau belum tahu. Ya. Beliau ini direktur dari Sintek Center for Tomographic Research. Nah ini kiprahnya beliau di kantor. Kanker, di kandang pembasmian kanker itu sangat luar biasa sekali. Sambil nunggu slide-nya.
Kebetulan juga beliau kemarin mengisi di I3S Indonesian Scholar Scientific Summit di Taichung bersama dengan beberapa pemateri yang lain. Dan saat ini sangat spesial sekali bisa mampir ke NCU, bisa bertemu dengan kita. Alhamdulillah sekali, nanti ilmu yang beliau sharingkan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Kebetulan judulnya cara nge-lab yang baik dan benar di sini. Ya nanti Dr. Rafito bisa disharingkan tentang pengalamannya terkait apapun yang ingin disampaikan. Dan teman-teman di sini, Bapak Ibu, Mas Mbak bisa bertanya seputar informasi yang disharingkan nanti. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak Dr. Rafito, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu di NCU. Ini masih soal semua ya? Nge-lab semua. Oke, alhamdulillah bisa bertemu di sini. Saya diminta untuk cerita pengalaman nge-lab sama Mas Fadil atau Mas Sadi. Mas Fadil. Ya, kemarin ketemu di Taichung. Ya nanti kita bisa diskusi lah bagaimana pengalaman itu. Saya ingin cerita sedikit bagaimana tentang research pengalaman 12 tahun nge-lab di Jepang. Kemudian sempat nge-lab juga. Soalnya pernah banjir di Jepang, jadi masih nge-lab. Dan barusan tadi di HSR kopi saya tumpah, jadi harus ngelap gitu. Ngelap lantainya. Terus pindah ke Amerika 7 tahun di ngelap di Amerika. Kebetulan profesor saya dari Taiwan juga, NTU, National Taiwan University. Jadi saya paham lah, punya profesor dari Taiwan. Profesor Jepang masih lebih baikkan. Kalau profesor Taiwan lah, saya tahu karakternya. Kemudian pindah ke Indonesia tahun 2006, mendirikan perusahaan berbasis research tahun 2007. Sampai sekarang. Jadi ini tahun kedua, tahun ke-12 di Indonesia. Tahun ke-11 lah. 11 tahun masuk tahun ke-12 di Indonesia. Ya, bagaimana pengalaman research nge-lab itu? Saya kira kalau nge-lab itu sudah mendarah daging, itu pulang ke Indonesia pun itu nggak bisa ditinggal, nggak bisa meninggalkan itu. Jadi kalau saudara-saudara semua belum merasakan nikmatnya nge-lab, berarti belum bisa nge-lab. Soalnya nge-lab itu harus dinikmati. Kalau nggak bisa merasakan nikmatnya, nggak bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa nih, sudah kecanduan, pulang ke Indonesia pun nggak bisa meninggalkan itu. Dan itu tidak memerlukan lab. Nge-lab itu tidak memerlukan lab yang canggih seperti di sini atau di Amerika.
di Indonesia pun bisa, jadi bengkel pun bisa. Buktinya Google, Apple, sama semua itu didirikannya di bengkel. Kita awalnya juga di ruko, bengkel ruko lah. Dan itu juga bagaimana melakukan itu selama 10 tahun di Indonesia, dan ya insya Allah masih jalan sampai sekarang. Kalau masih jalan sampai sekarang berarti masih hidup kan? Ya paling tidak itu menunjukkan bahwa bisa hidup selama 10 tahun di Indonesia dengan hasil nge-lab, berarti ya berarti bisa tumbuh kan? Ya bisa hidup lah. Artinya di Indonesia pun nge-lab bisa. Kalau nggak bisa survive selama 10 tahun, berarti ya itu karena apa, perusahaan startup biasanya yang 70% kalau nggak salah ya, 70% itu tidak mampu melewati tahun pertama itu 70%. Jadi yang mencapai melewati tahun ketiga atau kelima, saya lupa, itu hanya 3%. Jadi kebanyakan startup itu ya luruh di tengah jalan, apalagi startup yang berbasis riset, saya kira itu sangat kecil sekali. Dan kita adalah salah satu dari sedikit, apalagi sedikit di Indonesia, itu yang perusahaan yang berbasis riset. Saya ingin memperkenalkan dahulu apa yang kita kerjakan di Indonesia. Nanti ingin saya sharing bagaimana pengalaman nge-lab yang menyenangkan. Bukan nge-lab yang benar ya. Soalnya kalau Anda semua nggak bisa nge-lab secara menyenangkan, mendingan cari hal yang lain lebih menyenangkan. Jangan buang-buang waktu. Yang kita kerjakan di Indonesia itu ya kira-kira ini. Si itu nama perusahaan kita, ada Si Tech Labs, Edward Technology. Jadi berbasis lab, labor research. Si itu adalah kita mengambil kata dari si capacity computation technology. Jadi gabungan dari sensor kapasitansi dengan komputasi. Saya kira belum pernah ada yang mencoba melakukan itu. Nah, gunanya untuk apa? Si untuk si melihat. Makanya yang kita lakukan adalah aplikasi voltase rendah untuk diagnostik dan treatment. Dan itu banyak sekali yang aplikasinya, dari kanker kemudian sampai sport. Sampai dari kedokteran sampai antariksa juga, itu banyak aplikasi. Karena apa? Karena dunia kita kan dunia voltase rendah kan? Jadi dunia kita itu dunia voltase rendah. Jadi sekitar kita itu adalah listrik, dan listriknya adalah voltase rendah. Jadi kalau belajarnya listrik voltase tinggi, itu berarti bukan dunia kita yang sebenarnya. Nah, ini yang di artikel beberapa hari yang lalu. Akhirnya para fisikawan memahami apa yang massa itu berasal dari mana. Yang membedakan antara yang mengatur sistem biologis itu ada tiga, yaitu interaksi kimia, ikatan kimia, dan voltase. Itu biological system itu adalah chemical interaction, bonds, dan applied voltage. Jadi yang membedakan hidup, makhluk hidup dan nama makhluk mati apa? Chemical interaction, semua materi ada. Bos itu universal. Tapi yang membedakan
hidup dan mati itu kelopak sih. Jadi kayak baterai. Di sini kan NCU tempat riset superkonduktor baterai kan. Dan sebenarnya baterai yang paling diperlukan itu adalah baterai yang bukan superkonduktor. Baterai yang bisa berinteraksi dengan kehidupan kita secara fisik. Ya, superkonduktor oke lah, tapi belajar juga baterai tentang kehidupan. Karena yang membedakan hidup dan mati itu baterai. Voltase. Nah, itu keluar beberapa hari yang lalu. Dan keluar juga beberapa hari yang lalu, tanggal 15 tepatnya di World Economic Forum. Electricity could be the future of medicine. Kenapa? Karena voltase itu tadi. Jadi karena yang membedakan itu yang dijelaskan di dalam artikel sebelumnya di Forbes, di majalah Forbes, dijelaskan yang membedakan hidup dan mati itu voltase, bukan obat. Jadi sebenarnya kalau Anda sakit dikasih obat itu salah. Itu salah. Jadi tetapi kalau Anda nggak beli obat, ya obatnya nggak laku. Makanya Anda dikasih obat, bukan dikasih voltase. Soalnya kalau voltase, ya Anda bisa cari sendiri dan nggak perlu beli, ya. Tetapi yang membedakan orang hidup dan mati dan sakit itu baterai, voltase. Jadi orang itu seperti baterai. Itu di majalah Forbes beberapa hari yang lalu. Dan dua hari yang lalu di World Economic Forum. Kalau begitu voltase atau baterai itu bisa menjadi the future of medicine. Karena bedanya orang sakit, orang mati, dan orang sehat itu hanya beda di voltase. Kalau orang mati kan netral kan, voltasenya nol. Orang sakit, orang sehat itu voltasenya adalah to be exact 70 sampai 110 milivolt. Itu beneran, voltase beneran, bukan ini. Kalau diukur nih, sel sehat di luar sama di dalam itu 70 sampai 110 milivolt. Kalau sakit dia ngedrop 40 sampai 50 milivolt. Kalau sampai nol berarti Anda mati. Itu makanya kenapa di artikel Forbes, artikel B. Nah, beberapa saat yang lalu, 2 tahun yang lalu di artikel juga ini kalau nggak salah di Opsine itu bahwa karena dia electricity, ini aja lah. Di World Economic Forum juga, makanya kenapa revolusi industri keempat itu cyber physical system. Tubuh manusia yang nyambung ke internet dan itu lewat listrik, lewat voltase. Jadi saya kira kenapa voltase itu akan menjadi dunia berikutnya dan kita sudah memulai di situ. Makanya banyak yang kita kerjakan ini dari jadi karena voltase rendah kita bisa mengukur berbagai macam antara tadi sel itu ya 70 sampai 100 milivolt. Kemudian sel sehat dengan sel kanker itu beda lagi. Bedanya sampai ratusan milivolt. Sel kanker itu sekitar bedanya 200 milivolt per sentimeter dibanding dengan sel sehat. Jadi dari situ sel orang mati, sel sakit, sel sehat, sel kanker itu bedanya hanya puluhan sampai ratusan milivolt. Jadi kalau Anda belajar sampai itu megavolt, ya itu berarti salah. Terlalu jauh. Yang dipakai untuk X-ray itu berapa? 6 juta volt untuk membunuh sel kanker. 6 juta volt untuk membunuh sel kanker, padahal beda sel sehat dengan sel normal hanya 200 milivolt. Kenapa dipakai senjata pemusnah massal 6 juta volt?
Berarti salah kita melihat dunia. Tetapi dunia itu yang terjadi 100 tahun itu namanya hard technology, itu and high energy, fokus energi. Padahal dunia kita nggak seperti itu. Makanya kalau kita melihat dunia itu dalam voltase rendah, yang tadi yang orang mati, orang sakit, orang sehat, cancer, itu hanya puluhan sampai ratusan milivolt gitu. Jadi kalau kita bisa membedakan itu, kita bisa membedakan sel yang sakit, sel yang sehat, sel kanker. Dan itu kita bisa melakukan modulasi bahwa bagaimana sel yang sakit menjadi sehat, sel kanker menjadi sel sehat, atau sel kanker bisa dimatikan dengan berpikir voltase. Ini otak kita itu juga sangat elektrik, tetapi listrik yang sangat rendah juga. Artinya voltase juga sangat tinggi, ratusan milivolt. Listrik itu lebih tinggi lagi dari sel kanker. Otak itu lebih tinggi lagi dari sel kanker. Sampai beberapa ratus milivolt bedanya. Jadi otak itu sangat listrik, kanker itu di bawah otak, sel sehat itu di bawah sel kanker, sel sakit itu di bawah sel sehat. Itu tetapi bedanya itu hanya puluhan sampai ratusan milivolt. Kalau kita melihat situ, makanya kita banyak sekali memahami tentang tubuh manusia. Dan itu yang kita lakukan. Dan ini orang Jepang, risetnya di Indonesia. Anda terbalik, kenapa risetnya ke Taiwan? Orang Jepang aja risetnya ke Indonesia. Itu yang kita beberapa hal yang kita lakukan. Jadi ini dari 2004 masih di Amerika. Ini menggunakan voltase rendah untuk melakukan imaging dengan kecepatan tinggi partikel di dalam reaktor. Ini gerak secara instan. Bagaimana gas tekanan tinggi berinteraksi dengan partikel yang gerak. Ini kecepatan partikel. Ini sebenarnya bisa movie secara 3 dimensi. Nah, ini waktu masih di Amerika, tapi software ini dikembangkannya di Indonesia. Jadi saya 2003 itu sudah pulang ke Indonesia, kemudian mengembangkan software bolak-balik ke Amerika. Nah, tahun 2007 akhir kemudian menetap di Indonesia, mendirikan Edward Technology, perusahaan itu. Dan ini produk pertama di Indonesia adalah voltase rendah juga untuk memotret karat di dalam tabung gas basur. Ini jadi peta karat di permukaan dalam tabung gas. Kemudian 2010 voltase rendah itu apa? Ini persamaan apa? Maxwell. Ini persamaan Maxwell untuk listrik statis. Ini berlaku untuk segala universal, kan, persamaan Maxwell. Segala bentuk yang mengandung listrik itu berlaku di situ. Dan sel itu mengandung listrik. Di elektrik material, makanya dia berlaku untuk sel juga. Ini epsilon itu kan distribusi distribusi permittivitas, kan. E itu adalah distribusi intensitas medan listrik. N itu normal. Ini adalah luas permukaan. Kalau di integral dibagi voltase, maka dia jadi kapasitan. Seberapa energi yang tersimpan dalam volume. Itu aplikasinya yang luar biasa. Ya, itu kan alam semesta kan hukumnya seperti itu, kan. Nah, itu bisa dipakai kalau untuk kanker, E-nya itu adalah distribusi sel kanker. Maka,
epsilonnya. E-nya itu berapa distribusi medan listrik harus dibuat supaya sel kanker itu terganggu aktivitasnya. Sehingga sel kanker itu listrik, kalau dengan listrik berinteraksi kan terganggu kan. Nah, gangguan itu bisa membuat sel kanker itu putus asa. Dia bunuh diri. Bunuh diri beneran. Jadi, tetapi kalau dia gangguannya dia bagus, sel kanker itu bisa tumbuh dengan bagus. Jadi kita bisa membuat sel kanker itu bunuh diri atau sel kanker itu berkembang dengan itu dengan modulasi. Tergantung frekuensi itu kan. Yang penting interaksinya itu frekuensinya di mana, voltasenya seberapa. Kalau 6 juta volt itu enggak ada yang hidup di situ. Jadi enggak ada interaksi. Semua 6 juta volt. Orang bedanya cuma beberapa ratus mikrovolt. Itu prinsip fisika itu yang harus dipahami bagaimana kita sebelum ini mau dipakai untuk apa. Itu hal yang paling dasar. Jadi belajar tentang prinsipnya. Jangan metodenya, metodenya kalau kita paham tentang prinsipnya kita bisa mengembangkan metode sendiri. Kalau kita menghafal tentang metodenya, kalau kita hanya belajar metodologinya, kita hanya akan menghafal metodologi orang lain. Jadi kita harus, makanya kalau belajar fisika itu, ini kenapa persamaan begini itu bisa muncul dari situ. Ini aplikasinya banyak sekali, karena setiap objek itu mengandung listrik, termasuk sel kanker, termasuk ini pertama kali makanya dipakai di 2004 itu untuk membaca nih kandungan listrik di dalam volume kecil di dalam objek partikel yang sedang bergerak di dalam reaktor itu seberapa. Karena listrik kita bisa membaca dengan cepat kan, sinyalnya itu kecepatan bisa mencapai 1/10,000 detik kita mengambil sinyal itu kan, kemampuan membaca sinyal itu kan sangat tinggi kan, PSP itu sangat tinggi. Nah itu kita bisa membaca sampai dengan kecepatan itu. Itu digunakan untuk mengukur seberapa listrik yang terkandung di dalam volume yang berisi partikel dan campuran yang lain. Nah makanya dipakai untuk apa, melakukan scanning secara 4 dimensi di dalam reaktor kimia. Nah, ini waktu di Amerika seperti apa? Oh, ini sampai lah. Jadi listrik kita persamaan ini berlaku pada partikel yang bergerak dengan cepat di dalam reaktor. Jadi ininya apa? Penampangnya adalah bagaimana penampang yang masuk medan sinyal yang masuk pada penampang sensor. Nah itu bisa diukur dengan kecepatan mencapai 10,000 detik. Dari situ ya persamaan ini bisa dihitung dan kita bisa mendapatkan distribusi epsilon dengan kecepatan sangat tinggi dalam sebuah volume. Adalah kalau itu hal bodohnya nggak perlu pusing. Jangan pusing dengan begitu langsung pusing. Jadi itu pahami bahwa prinsipnya seperti itu. Nanti perlu bahwa itu memerlukan sebuah algoritma. Itu jangan dipusingkan dulu, oh simpen dulu, pokoknya itu ada orang yang bisa. Jangan pusing sendiri, tapi kalau pusing sendiri gak akan lanjut pasti. Nah, itu penting memahami itu prinsip. Jadi jangan pusingkan dengan detail pada saat memahami prinsip. Jadi, bahwa prinsip persamaan Maxwell itu berlaku untuk partikel yang sedang
sedang bergerak di dengan kecepatan di dalam reaktor atau berlaku dengan sel kanker. Hmm. Itu sama. Itu prinsipnya dan persamaannya juga sama. Nah, di sini karena ini bisa dipecahkan berarti ya sel kanker seharusnya bisa lah. Nah, makanya itu kemudian 2010 itu bisa digunakan untuk persamaan ini untuk bagaimana aktivitas listrik di dalam otak, aktivitas kanker di dalam payudara, dan dipakai juga untuk mengirim signal, jadi dibalik sinyalnya bukan diukur tapi sinyalnya dikirim dengan sinyal voltase yang rendah juga, karena kalau voltase ini tinggi nggak bisa berinteraksi kan. Kalau voltasenya itu rendah, dia memerlukan berarti sekitar ratusan milivolt. Berarti dia akan berinteraksi kan. Syarat sesuatu itu bisa kita ambil datanya adalah harus ada interaksi antara alat yang kita gunakan untuk mengukur dengan objek itu. Itu prinsip dulu, dan itu harus pahami sebagai prinsipnya. Berikutnya caranya bagaimana, jangan pusing dengan caranya dulu. Jadi prinsipnya harus paham dulu, kemudian baru bagaimana caranya. Itu nanti caranya bisa dicari. Nah, itu yang kemudian terus berkembang terus, makanya sampai kemudian untuk mematikan sel kanker, untuk mengukur sel otak, untuk mengukur aktivitas otak, mengukur mendeteksi sel kanker. Yang terakhir itu karena kalau kita kanker menjadi objek itu terlalu banyak orang yang ribut, akhirnya ya udah begitu terlalu ramai kita segera switch. Untuk switch itu hanya perlu 2 hari dari kan ya orang ramai sampai 6 bulan, tapi kita begitu dapat surat dari Kemenkes bahwa nggak ada klinik itu seperti ini, klinik adanya hanya untuk kedokteran konvensional. Ya kita ngurus klinik selama 3 tahun nggak berhasil, ya udah nggak apa-apa lah, kita juga nggak mau ambil pusing juga. Nah, begitu surat itu datang, oh pasti ribut ini, tetapi ya, dan memang benar ribut, dan seluruh kayaknya Jagat Raya itu ribut, itu sampai majalah Nature itu perlu memuat artikel tentang membahas itu. Masa Nature aja perlu meributkan juga. Tapi sebelum orang-orang ribut, dan kita tahu sih bakalan ribut, kita sudah switch, cuma perlu 2 hari, kanker saya kira itu akan mengalami hambatan yang luar biasa. Makanya kita segera switch dari persamaan Maxwell untuk kanker itu, switch ke persamaan Maxwell untuk otot bagaimana. Berarti aplikasi untuk otot nggak terlalu ribut lah. Kalau orang ini dengan kanker mungkin orang terlalu ribut. Kalau kita mengambil otot atau memakan lemak mungkin orang akan senang. Itu switch itu cuma 2 hari dari, karena apa? Karena kita tahu prinsipnya, jadi nggak perlu pusing. Begitu ada hambatan, oh kita sudah kita paham bagaimana kita mencari jalan keluar. Itu yang penting di dalam bisa. Kalau pengalaman bagaimana 92 itu tugas akhir S1 saya waktu di Shizuoka University. Prinsip apa yang dipelajari adalah interaksi gelombang dengan partikel. Nah, saat itu menggunakan gelombang ultrasonik dan partikelnya adalah partikel pasir atau partikel di dalam partikel padat katalis yang biasa dipakai di reaktor kimia pengolahan minyak. Nah, di situ bagaimana interaksi gelombang dengan partikel untuk kita bisa mengukur. Itu harus ada range-nya. Itulah prinsip bahwa
sesuatu itu kita bisa mendeteksi atau mengukur kalau berada pada range interaksi. Jadi frekuensi interaksi, seperti kita bisa melihat itu kan ada frekuensi range-nya kan. Kita bisa mendengar itu ada frekuensi range-nya juga. Begitu juga kita menggunakan apa saja sumber energi dan partikel. Sebenarnya dalam alam semesta itu hanya ada satu persamaan menurut saya. Baik itu yang mengatur material mati atau material hidup atau makhluk hidup. Bukan EMC kuadrat, tetapi EMC kuadrat itu ada suatu refleksi juga interaksi karena partikel dan materi kan. Nah, menurut saya ada persamaan yang lebih penting daripada EMC kuadrat. EMC itu adalah hasil interaksi partikel dan materi. Tetapi interaksi persamaan yang interaksi itu adalah bisa mengacu ke persamaan Stokes equation. Itu adalah angka gelombang dikalikan dengan angka gelombang dikalikan dengan besar materi sama dengan 1. Itu kalau diperluas, si panjang gelombang dikalikan panjang gelombang dalam frekuensi ya. Panjang gelombang kan ini ya. Dalam meter ya. Itu harus dikonversi ke frekuensi dikalikan besar materi di dalam meter itu sama dengan 1. Artinya apa? Frekuensi dengan materi itu harus setara untuk sesuatu bisa terjadi interaksi. Kalau tidak setara, dia tidak bisa terjadi interaksi. Maksudnya apa? Kita bisa mendengar bahwa sensor yang kita pakai itu harus setara dengan gelombang yang kita dengar, tingkat energinya. Kalau dia, makanya tingkat energi itu K dikalikan A itu adalah besaran materinya harus sama dengan 1. Itu angka tingkat energi itu K dikalikan A itu besar materi harus sama dengan 1. Kalau dia terlalu jauh dari 1 atau terlalu kecil dari 1, maka dia sesuatu itu tidak bisa terjadi interaksi. Kalau gelombangnya itu terlalu tinggi frekuensinya atau terlalu rendah, kita tidak bisa mendengar. Frekuensi gelombang cahaya itu yang terlalu tinggi seperti sinar X itu kita tidak bisa melihat. Yang di bawah elektrostatis hampir segala macam hukum dunia itu. Sebagai contohnya, kita kalau gas setara itu nggak bisa berinteraksi. Kalau gas setara energinya, kita nggak bisa melihat setan itu belum tentu setan itu nggak ada. Itu karena kita nggak punya level energi yang sama dengan setan. Jadi kita bisa biar interaksi itu harus pada tingkat energi yang sama. Kalau itu nggak sama, nggak bisa. Karena ini di musola sedikit mungkin kita bisa jadi ustaz. apa balasan yang paling besar bagi orang yang beriman? Pahala yang paling besar nih, balasan bagi orang yang paling beriman, yang paling besar bagi orang beriman itu apa? Ada yang tahu? 70 bidadari masuk surga. Ada yang lebih tinggi dari bertemu dengan wajah Allah. Kenapa itu? Kalau Anda bisa bertemu, berarti itu harus berinteraksi pada tingkat level yang sama. Mengatakan itu saja merinding. Karena apa? Berarti Anda harus berada pada tingkat level energi dengan penciptaan.
itu sesuatu yang secara fisika itu sesuatu yang luar ya. Tingkat energi itu apa? Tingkat energi itu adalah E sama dengan MC kuadrat itu tingkat energi. Jadi kalau Anda bisa menghadapi radiasi nuklir, berarti tingkat energi Anda itu pada tingkat setinggi itu. Nah, sekarang menghadapi Allah, seberapa tinggi tingkat energinya? Ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu, Musa pertama disuruh melakukan puasa 40 hari. Setelah puasa 40 hari, maka Musa disuruh naik ke gunung dan dia bisa mendengarkan suara Allah secara langsung tanpa tabir, secara langsung. Berarti itu interaksi pada tingkat suara yang sangat tinggi ya. Untuk bisa mencapai itu puasa 40 hari. Nah, Musa enggak puas dengan bisa hanya bisa mendengar suara saja. Makanya Musa di dalam Quran meminta kepada Allah, "Ya Allah, nampakkanlah wajah-Mu kepadaku jahrotan." Secara nyata. Kata Allah, "Kamu tidak akan kuat. Aku akan perlihatkan wajahku kepada gunung itu. Kalau gunung itu masih ada berada pada tempatnya, maka kamu akan bisa melihat." Tetapi kemudian Allah menampakkan wajahnya terhadap gunung dan gunung itu hancur berantakan. Dan kemudian Musa melihat itu semaput. Gunung. Jadi apa? Ini keyakinan ya, bukan rumus tadi persamaan gitu tadi. Itu. Kalau ini prinsipnya lain, jadi cukup diyakini saja, saya enggak begitu ngerti. Jadi, tetapi satu hal yang perlu dijelaskan bahwa untuk bisa berinteraksi itu memerlukan level energi yang sama. Atau sederajat lah, setara. Enggak mungkin energi itu bisa berinteraksi dengan level yang berjauhan. Musa bisa berinteraksi dengan Allah dengan suara langsung harus puasa 40 hari. Walaupun ini secara fisikanya bagaimana itu yang jelas Allah meningkatkan tingkat energi Musa itu dengan setelah puasa. Puasa itu bisa berinteraksi langsung. Nah, puasa saya kira itu salah satu yang secara ya apakah fisik atau bukan yang jelas itu lebih banyak yang bukan fisiknya. Itu yang merupakan cara Allah meningkatkan level kok jadi kesini. Jadi kok Ustaz. Itu cara Allah meningkatkan level energi kita dengan puasa. Makanya puasa itu dua hal yang paling yang reward pahala balasan yang paling besar buat orang puasa itu ada dua, yaitu pertama kali pada saat buka puasa, yang kedua adalah saat bertemu dengan Allah. Saya kira itu balasan yang luar biasa karena bisa setara. Jadi persamaan saya sebutnya konvolusi kehidupan. Itu dalam ininya kalinya bukan kali tapi cross. Tahu arti cross? Itu perkalian konvolusi. Perkalian konvolusi itu apa? Spektrum itu space dan seluruh ruang dan seluruh waktu. Jadi integralnya dari minus tak terhingga sampai tak terhingga, baik ruang itu harus sama dengan satu. Itu bisa berinteraksi tingkat energi Allah dengan makhluk, itu bisa mendekati satu, berarti sesuatu yang
luar biasa. Itu bagaimana tadi prinsip interaksi energi, dan itu saya kira berlaku dalam segala. Makanya, dan pertama kali belajar tentang itu pada tugas akhir S1, kita bisa mendeteksi partikel dengan gelombang suara itu kalau panjang gelombangnya itu setara. Dan itu, dan kita bisa mengatur nih. Makanya itu bagaimana riset dari 92 sampai 97 sampai selesai S3 itu muncul. Tapi apa? Karena banyak partikel kan? Banyak partikel, dan di dalam reaktor kan banyak partikel, ada gelombang gas, ada cair juga. Kita ingin mendeteksi satu persatu bagaimana partikelnya, bagaimana gelombang gasnya. Makanya karena setiap partikel itu mempunyai tingkat energi interaksi berbeda-beda, makanya kita menggeser basis frekuensi masing-masing sehingga kita bisa melihat semua. Jadi oke, kita ingin melihat saudara-saudara komunitas Muslim dan Muslimah di NCU. Kita pakai ya frekuensi manusia. Tapi kalau kita ingin melihat yang lain juga, nanti frekuensinya digabung, mungkin selain komunitas Muslim dan Muslimah NCU ada juga itu yang ikut duduk. Itu adalah frekuensi yang lain yang juga tercampur. Itu adalah prinsip bagaimana itu tadi. Ini terus dari 92, 97 yang kemudian sampai aplikasi untuk di reaktor kimia, kemudian di material, kemudian di kanker, kemudian di otak manusia, saya kira ini sama bagaimana memahami. Selama 92 sampai sekarang kan berarti hampir 30 tahun. 26 tahun, dan itu saya kira nggak pernah berhenti. Jadi prinsipnya, kalau Anda mau menjadi peneliti yang benar-benar menyenangkan, pahami prinsipnya dan senang hidup di situ. Jadi harus hidup di situ, kalau nggak hidup di situ nggak akan bisa. Karena kita akan hidup dengan apa yang kita kerjakan, itu the rest of my life, the rest of our lives. 26 tahun, saya kira Anda bukan hanya bisa melampaui profesor Anda, saya kira Anda bisa menjadi orang nomor satu di dunia. Kalau Anda terus-menerus melakukan, dan itu dari 92, 2012 itu kan berarti udah 20 tahun kan, tambah sampai sekarang 6 tahun, 25 tahun. Itu yang kita kerjakan, dan apa yang aplikasinya banyak sekali. Nah, 2006 pertama kali bagaimana bisa melakukan itu, mengembangkan alat seperti itu dari 2006, 2008. Nah, itu 2 tahun baru selesai, kemudian baru bisa membuatnya itu di Indonesia. Ini bisa pertama kali membuat semuanya di Indonesia. Jadi bisa melihat partikel yang ada di dalam reaktor secara real time, online dan real time secara langsung. Nah, itu yang kemudian banyak aplikasinya. Aplikasinya banyak, pertama untuk riset energi ya, ini di Departemen Energi Amerika di Ohio State. Aplikasi juga untuk di NASA di pesawat ulang-alik, ini untuk jet engine, dan ini di dinding luar pesawat ulang-alik di NASA. Nah, jadi seperti ini. Karena listrik kan bisa dengan kecepatan sangat tinggi kan. Sebenarnya itu persamaan Maxwell itu tadi yang
tergantung kalau dipecahkan itu bisa keluar seperti ini. Ini partikel ini gas. Kemudian bisa dihitung kecepatan partikel di masing-masing titik itu seberapa. Nah, ini gas dan partikel itu bisa bergerak dan ini bisa dilihat di titik mana saja. Jadi itu bisa menjadi patungan. Nah ini proyek di Departemen Energi Amerika. Jadi dia membandingkan hasil simulasi superkomputer dengan ini, imaging langsung. Prinsipnya sama untuk tadi ya, yang persamaan Maxwell, jadi tentang elektrostatis. Elektrostatis kan sama yang kita pakai untuk gosok-gosok kepala kan, dengan penggaris. Itu sama dengan ini, sama juga dengan yang kita buat gosok-gosok itu handphone, smartphone. Itu elektrostatis, sensor kapasitif. Nah ini yang bisa dipakai untuk melihat partikel dengan kecepatan sangat tinggi. Makanya kenapa bedanya, dulu kan ada touchscreen ya, touchscreen. Kenapa touchscreen yang itu kan udah teknologi lama, Jepang udah mengembangkan duluan dan itu juga buatan Taiwan juga. Itu kenapa lama? Kenapa nggak begitu laku? Karena lama, dia menggunakan sensor impedance. Jadi impedance itu arus yang mengalir dan itu lambat. Makanya kalau kapasitif itu adalah sensor elektrostatis. Dia bergerak dengan kecepatan cahaya kan. Makanya dia bisa cepat sekali. Dan ini juga karena elektrostatis ini bisa secepat itu. Jadi seperti debu berterbangan di udara begitu bisa di capture elektrostatisnya, jadi itu bisa dihitung dan bisa muncul sebagai image seperti itu adalah prinsip elektrostatis. Nah ini yang tadi yang pertama kali dibuat di Indonesia. Kalau yang ini alatnya ada di Amerika dan softwarenya kita buat di Indonesia ini. Tapi kita bikin mesin juga yang sekarang ini semua di Indonesia. Jadi digabung superkomputer kecil sih. Tapi saat beli ini termasuk yang terbesar di dunia. Sekarang sih udah jauh lebih, udah bikin 10 kali lipatnya. Terus ini disambung sensor di sini untuk melihat dengan kecepatan seperti ini. Jadi secara berjalan. Nah ini yang pertama kali kita pulang ke Indonesia untuk buat scanner tabung gas busway. Jadi untuk scan di dalamnya. Nah ini permukaan di dalam ini bisa di scan seperti ini. Dan ketahuan kalau misalkan ada karat. Lalu ini alat untuk percobaan mahasiswa di Indonesia. Mesin motor Honda. Kalau ini bantuan untuk ngecek dalamnya. Nah ini untuk melihat listrik di dalam payudara yang mengandung kanker. Dia bisa membedakan yang sel tumor, yang jinak, dengan sel kanker. Jadi ini sel sehat. Sel yang jinak beda sedikit, bedanya mungkin sekitar 50 sampai 100 milivolt kalau dengan yang jinak. Kalau dengan kanker itu bisa mencapai 200 milivolt. Itu bedanya. Makanya yang ganas itu sangat tinggi. Otak lebih tinggi lagi. Dan otak kena kanker lebih tinggi lagi. Jadi ini kalau kanker di dalam otak
karena apa, otak itu sangat sangat tinggi listriknya. Kalau tidur dia paling rendah, kalau dengar musik dia agak lebih tinggi. Ini lagi bukan tidur tetapi lagi senang sekitar segini kan. Oh, ini baru satu titik. Dari satu titik di sini itu diambil itu seperti ini. Ini ada 32.000 titik yang bisa diambil. Jadi otak itu benar-benar big data. Ini kalau dengar musik. Kalau ini gerak tangan kanan, tangan kiri. Kalau yang paling atas tadi disuruh menyelesaikan persamaan maksud. Jadi otak itu listriknya sangat tinggi, paling rendah kalau lagi tidur, sedang kalau lagi seneng, sangat stres kalau ini kalau di, paling tinggi kalau sangat stres. Nah itu, jadi dan bedanya nggak terlalu jauh. Jadi kita berbicara itu puluhan sampai ratusan milikul. Dan ini kalau dianalisis luar biasa kan? Jadi peta otak kita lagi stres, lagi seneng, atau lagi tidur itu bisa. Nah, tadi untuk listrik yang statis yang untuk bisa mengacaukan sel kanker itu, bisa mengacaukan sel kanker. Ini sel kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, bisa dikacaukan dan selnya bunuh diri sendiri, lama-lama itu bersih. Ini yang terakhir. Ini bersih dalam waktu 6 bulan. Jadi karena dia menggunakan listrik rendah, kan dia bisa dipakai terus-menerus ya. Kalau terus-menerus dilakukan, sel kanker itu makin banyak yang berkurang, makin lama makin hilang. Tetapi itu ya 6 bulan itu udah berhilang. Kalau 6 juta volt kan nggak mungkin dipakai selama 6 bulan. 6 juta volt itu dipakai sekali itu hanya 2 menit. Sekali itu nggak bisa selama. Makanya kalau kita paham tentang di mana titik interaksinya, kita bisa mencari kondisi yang paling pas kita mau apa. Itu prinsip di dalam research dalam sains, bahwa tidak ada sesuatu itu yang berlaku di seluruh kondisi di seluruh waktu. Itu nggak ada dunia itu yang omnipotent. Adanya kondisi tertentu berlaku pada kondisi tertentu. Nah itu yang di dalam research itu harus memahami bahwa sesuatu itu berlaku pada saat apa. Dia tidak mungkin akan berlaku seluruh kapan saja, di mana saja. Itu yang paling penting. Jadi pertama harus tahu prinsip bahwa ini sesuatu bisa berinteraksi, itu harus tahu kan. Tetapi interaksi itu tidak terjadi pada di mana saja, kapan saja. Itu ada ruang sempit yang dia itu bisa bekerja dengan baik. Tetapi itu tidak mungkin bisa bekerja kapan saja, di mana saja. Sebenarnya riset itu yang paling penting. Jadi bagaimana mencari kondisi yang K kalau dikonvolusi dengan A itu menjadi satu. Itu kuncinya sebenarnya itu. Itu di dalam riset itu. Jadi jangan berpikir bahwa sesuatu itu berlaku, kalau berlaku pada satu kondisi itu berlaku pada segala kondisi. Itu nggak mungkin itu seperti itu, nggak ada yang seperti itu. Jadi kita tadi bisa berbicara di mana interaksi listrik statis dengan sel kanker yang paling optimal itu pada daerah voltasenya berapa, frekuensinya berapa. Setiap kanker itu beda. Jadi kita sejauh ini sudah memetakan kurang lebih 100 lebih itu jenis sel kanker atau jenis kanker itu, yang bagaimana yang bisa dimatikan atau tidak bisa dimatikan. Itu sekitar 100-an itu sudah ditetapkan. Jadi kalau kita
tahu tentang kasus dan ini jenis selnya apa, kita bisa, oh ini ada range yang ini bisa dimatikan dengan baik. Kalau ini dengan yang ada sekarang belum bisa. Itu paling tidak untuk seratusan jenis kanker itu sudah bisa diperbaiki. Itu prinsipnya itu tadi, bagaimana A dengan rekonvolusi dengan A itu sama dengan 1. Nah kalau pas, ini bisa meskipun kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh ini, itu bisa persis. Hampir nggak ada cara lain. Radiasi nggak mungkin lah. Itu mau diradiasi seluruhnya. Orang sekali meradiasi satu ruas itu ya, itu tulang belakang, itu satu ruas, itu diperlukan 15 kali. Kalau 30 kali nggak bisa dilakukan seperti itu. Karena 30 kali itu syaratnya pasti hancur. Nah, 15 kali diradiasi satu ruas, itu kalau segitu banyak, berapa kali harus diradiasi? Dan itu 15 kali gak cukup mati. Itu yang padahal sudah menggunakan 6 juta volt kan. Itu karena interaksinya gak pas. Jadi kalau interaksinya gak pas, mau dipaksakan berapa saja. Jadi prinsip riset itu cari bagaimana kondisi yang interaksi yang optimal itu di mana. Kalau itu dapat pasnya, itu kayak mengatur frekuensi radio. Riset itu sebetulnya. Nah itu yang tadi dia bilang. Begitu orang ribut, lalu kita langsung 2 hari itu switch. Kalau itu persamaan Maxwell untuk otot. Jadi kalau untuk otot, teman kan tidak marah kan? Jadi untuk bakar lemak, bakar kalori. Caranya bagaimana? Kan polarisasi listrik kan, listrik itu akan menghasilkan polarisasi listrik pada voltase, itu akan menghasilkan polarisasi listrik pada objek. Objeknya apa saja? Kalau mengandung listriknya semakin tinggi, polarisasinya semakin tinggi. Terbalik. Kalau dia material yang semakin dielektrik, dia polarisasinya semakin tinggi. Semakin konduktif, nggak ada polarisasi, karena listriknya bablas. Nah, otot itu antara sedang sampai tinggi, dia setengah konduktif, setengah non konduktif. Maka bisa terjadi polarisasi. Polarisasi listrik kan menghasilkan tegangan otot kan, itu bisa. Jadi menggerakkan otot itu, menghasilkan tegangan otot itu bisa menggerakkan tangan, bisa memberikan voltase. Aneh kan? Tapi kalau orang fisika itu sama aja. Karena orang fisika itu relatif kan? Apakah energinya diberikan atau energinya diterima? Pada objek yang terjadi itu sama. Jadi makanya yang bergerak itu tangannya atau yang bergerak energinya itu sama aja, karena itu asal itu berada pada range frekuensi. Makanya untuk menghasilkan tegangan otot bisa digerakkan tangannya atau bisa diberikan energi sehingga otot itu terjadi tegangan. Itu prinsipnya sama adalah voltase. Dan kalau tegangan otot terjadi, maka dia konsumsi energi. Kalau konsumsi energi terjadi, maka otot itu terjadi metabolisme, bakar kalori. Jadi bakar kalori itu bisa lari sampai bengkak-bengkak ya, atau bisa tidur dengan dikasih voltase. Orang fisika yang mana aja sama. Itu makanya kita switch 2 hari setelah rame-rame itu, makanya kita switch, udah kita ngurusin auto. Nah, suatu ketika kita bisa menggabungkan semua. Modulasi energi itu dengan tubuh manusia itu bisa digabungkan. Dan modulasi itu voltase itu kan ada modulasinya kan?
Kalau modulasi voltase listrik kan itu kan bisa dibuat data digitalnya. Kalau sudah jadi data digital kan bisa dibuat aplikasinya. Jadi kan download aplikasi dan itu yang kemudian hardware-nya itu bisa diinstal ke hardware. Hardware itu yang berkomunikasi dengan tubuh kita. Jadi program di dalam aplikasi itu ke hardware itu bisa digunakan untuk mematikan sel kanker atau membakar lemak atau membuat sel sakit itu tadi menjadi prinsipnya sama. Persamaan waktu. Nah, terakhir ini. Saya ingin menunjukkan tadi ini. Belum itu. Konvolusi energi. Itu ada di sini. K cross kali cross A sama dengan 1. Itu jabaran persamaannya seperti ini. Jadi sepanjang ruang dan waktu dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, ini kalau hasilnya 1 berarti akan terjadi interaksi energi dengan objek. Dan itu syarat segala hal. Syarat segala hal. Jadi termasuk nikah juga. Jadi kalau Anda level Anda tidak setara dengan level objek yang ingin Anda capai, itu enggak akan terjadi. Harus sepupu itu. Makanya persamaan ini menurut saya persamaan tentang kehidupan, hidup dan mati. Dan itu adalah energi yang mati. Kalau ini adalah energi yang hidup. Energi yang hidup itu apa? Energi yang hidup itu gelombang. Energi yang mati itu materi. Jadi dunia itu ada karena energi. Interaksi dua energi. Energi yang hidup dengan energi yang mati. Energi yang hidup itu dalam bentuk gelombang dinamis. Energi yang mati itu dalam bentuk materi. Jadi apa saja kalau Anda kembali ke prinsipnya di situ, bisa ada jalan keluar. Bukan gampang, saya bilang gak gampang. Dan bukan menyenangkan juga, tapi bisa menyenangkan. Tergantung Anda melihatnya. Buktinya menyenangkan atau gak menyenangkan apa? Ini persamaan ini digambarkan dengan gambar ini. Ini gambar yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Di sini ada gunung, di sini ada gelombang, ada perahu. Tapi ada yang nggak kegambar, ada ikan kecil di sini. Nah, sekarang sesuatu itu buat agar menyenangkan bagaimana? Kalau Anda merasa itu gunung dan sini ada tsunami, itu interaksi yang rusak. Ada Anda ada duduk yang di pantai atau di rumah dekat pantai dan ada gelombang yang setinggi 4 meter, itu akan rusak. Sama sekali nggak benar. Kalau Anda naik perahu ini dan gelombangnya seperti ini, itu mungkin ayunan yang paling menyenangkan. Tapi kalau Anda ikan dan ada segelombang setinggi pun, Anda nggak akan melihat bahwa itu ada gelombang. Soalnya yang Anda lihat semua datar. Ya kalau Anda ikan kecil, apa bedanya Anda berada di sini dengan Anda berada di sini? Gak ada bedanya kan? Itu adalah K konvolusi dengan K. Jadi itu adalah rumus kehidupan. Jadi kalau Anda riset, cari bagaimana Anda
menemukan apakah Anda ingin jadi rumah atau gunung, apakah Anda ingin jadi bravo atau jadi santri, jadi itu. Saya kira kalau Anda menemukan nih di mana Anda ingin mau menembak nih sesuatu itu atau menembak sedia, Anda harus tahu nih level energi dia di mana. Kalau enggak selevel itu, mendingan jangan habiskan waktu, buang-buang waktu. Biar yang selevel aja yang datang. Jadi atau Anda upayakan itu naik level dulu dengan puasa. Tadi kan puasa. Saya kira itu tentang ini kata-kata yang terakhir. Jadi riset itu apa? Riset itu adalah prinsip. Prinsip bagaimana sesuatu itu bisa berinteraksi. Bukan metodologinya. Jadi kalau di sana banyak nih ribuan metodologi, tetapi prinsipnya atau cuma satu. Kalau pelajaran nih pelajaran cuma satu, itu prinsip. Jadi harus tahu nih prinsip kerjanya apa. Metodologi cuma ada banyak yang bisa sesuai dengan prinsip itu. Kalau Anda memahami prinsipnya, Anda bisa membuat metodologi apa saja yang sesuai nih. Kalau di Taiwan, okay. Segala peralatan itu bisa didapatkan, dana ada. Kalau di Indonesia, tapi kalau Anda tahu prinsipnya, meskipun di Indonesia bisa mendapatkan bahannya kan. Jadi kalau Anda tahu tentang prinsipnya, Anda bisa membuat metodologi. Dan kalau Anda hanya memahami metodologinya tanpa memahami prinsipnya, Anda hanya bisa mengulang-ulang metodologi orang lain. Itu adalah riset. Jadi tepat, nggak ada masalah. Dan riset bisa menyenangkan. Nggak harus ketemu profesor, nggak harus stres. Waktu profesor saya dari Taiwan, profesor saya dari Taiwan, dia nanya dari Pak sehari itu 3 kali, berapa bro, seminggu sekali ya? Profesor saya 3 kali sehari itu nanya. Pagi dia datang, dia nanya what's new. Kemudian pas jam makan siang datang lagi what's new. Nanti sore datang lagi what's new. Ini baru ketagih nanya, emang ini riset apaan bikin? Ini ada yang baru setiap menit. Itu orang Taiwan. Dan memang dia ini ya. Soalnya dia menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di teknik kimia selama 100 tahun. Jadi bisa dibilang dia profesor teknik kimia nomor 1 di Amerika. Dan itu yang jadi rujukan semua perusahaan migas dunia riset. Jadi profesor itu namanya LS Pantriang Sevan dari NTU, akhirnya di Taiwan. Dia mengepalai konsorsium yang di bawahnya itu adalah riset seluruh perusahaannya, dari Shell, Exxon, BP Oil, Air Products, Dow Chemical, semua itu di bawah dia. Jadi anak-anak mahasiswa yang di sini menjadi peneliti utama di perusahaan-perusahaan itu. Jadi emang dia, makanya dia nanya nih tiap pagi sehari 3 kali itu what's new. Terus nah, tetapi karena kita, kecuali dia gak nanya kita ya, karena
saya nggak mendengar sebenarnya. Masalahnya kita tahu sesuatu itu prinsipnya apa dan prinsipnya apa, jadi kita nggak peduli kalau metodologi diubah sekali kan, mungkin nanya sehari 3 kali metodologi itu nggak cukup, tapi prinsip mau nanya berapa kali pun kan prinsipnya cuma itu. Itu yang kita bisa harus, dan itu suatu hal saya kira itu yang bisa ingin saya bagi sebelum masuk diskusi. Itu dulu ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Mas Dito tentang paparan diskusi ini yang sangat menarik. Kita mengindek sesi diskusi ini ya. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, ya, dari belakang dulu Mbak Ayu, silakan. Ya, untuk pendengaran silakan. Yang di yeah. Di ini ya, di Tokodai. Sudah baca bukunya? Baru pertanyaan saya, saya mau jadi bapak saya sakit mau tapi saya apa yang membuat bapak bertahan untuk tidak dapat negaraan, terus kira-kira apa sebetulnya untungnya bapak bertahan menjadi warga negara Indonesia sedangkan saat ini bapak sendiri kan berkecimpung di Jepang ya, mengatakan perjalanan. Enggak ada yang nanya tentang lab bagaimana? Oh iya, ini Pak, sebentar. Saya lihat kekuatannya, kalau tidak salah itu sebenarnya banyak obat yang bisa menyembuhkan cancer kalau nggak salah, tapi katanya banyak apa namanya interaksi di dalam dunia kedokteran itu sendiri, sehingga obat-obat yang sebenarnya katanya bisa menyembuhkan cancer tersebut tidak digunakan dengan baik oleh para dokter. Cukup ya, nanti yang lain lagi. Kalian memang bintang awal ini. Ya cukup 3 ya, ya. Oke, langsung dijawab atau ada dikumpul? Langsung saja, Pak. Oke. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Itu tadi tentang obat. Saya kira pendekatan obat itu adalah pendekatan namanya pendekatan Eulerian. Pernah dengar kata Eulerian? Langgrajia? Tahu bedanya? Eulerian itu adalah persamaan yang di atas, yang Langgrajian itu persamaan di bawah. Sama kan persamaannya? Tapi satu menggunakan persamaan diferensial, yang satu menggunakan persamaan integral.
itu persamaannya sama, karena itu berangkat dari prinsip hukum yang sama. Tapi cara pendekatannya beda kan? Yang pertama adalah pendekatan Eulerian namanya. Pendekatan Eulerian itu apa? Titik per titik dengan mengevaluasi arah anak panah. Gradien. Jadi dia memerlukan satu titik dengan arah kemiringannya kemana? Itu satu per titik. Kalau sesuatu yang masalah yang simple, mungkin itu bisa dan itu cepat diselesaikan. Masalah yang simple itu apa? Itu ada persamaan persamaan yang apa istilahnya? Persamaan yang jelas, persamaan yang ekspresif itu bisa dengan menggunakan itu. Tapi kalau persamaan kompleks, persamaan kompleks yang namanya dengan interaksi, itu sebuah titik itu belum tentu berhubungan dengan titik yang lain. Jadi sesuatu namanya kompleks sistem itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi satu titik, itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi titik yang lain. Itu namanya kompleks sistem. Dan alam semesta dan dunia itu adalah kompleks. Jadi hampir nggak ada yang sebenarnya dipecahkan dengan persamaan matematis yang sederhana. Dan tetapi itulah yang berlaku selama 100 tahun ini. Dengan apa? Sebuah sistem itu menjadi sederhana kalau bisa dibuat secara linear kan? Sesuatu bisa dilinearkan kalau noise-nya itu rendah atau tidak ada impact atau faktor pengganggu dari lain. Itu seperti apa terjadi? Itu yang kenapa pada abad 20 teknologi itu basisnya hard. High energy, high intensity, high coherence. Jadi semuanya itu harus dibuat high dan itu presisi. Soalnya kalau nggak presisi pasti akan belok kan? Kalau nggak high energy pasti nggak presisi. Jadi semuanya itu menggunakan high intensive energy level. Karena apa? Kalau menggunakan itu persamaan jadi linear. Kalau persamaan linear mudah hitungnya. Kalau mudah ngitungnya nggak banyak mikir, dan itu ciri khas abad 20. Pokoknya punya duit nggak perlu mikir banyak. Dan itu terjadi teknologi yang dibangun abad 20 itu. Saya kira masuk zaman milenial itu berbeda. Sebuah titik itu tidak bisa memprediksi ke titik yang lain. Karena persamaan yang eksplisit nggak ada, semua persamaan kompleks. Titik yang baru bisa memberikan feedback ke titik yang sebelumnya, dan feedback seterusnya, dan itu sangat kompleks. Itu makanya itu kompleks sistem. Dan kompleks sistem, pada suatu kompleks sistem yang kita bisa jadikan parameter apa? Itu adalah tingkat kemungkinan saja. Jadi kemungkinan yang paling baik atau kemungkinan yang setengah baik. Makanya basis yang dipakai itu adalah entropi. Entropi itu adalah tingkat ketidakteraturan atau tingkat ketidakpastian. Itu adalah teori kemungkinan. Jadi pada abad 21 yang mengatakan, saya lupa apakah Einstein atau bukan, di abad 21 itu hanya ada teori, tiga teori yang dominan. Yang pertama adalah kuantum fisik, yang kedua adalah chaos teori, yang satu lagi saya lupa. Apa basisnya? Itu adalah basisnya statistik. Bahwa tidak ada sesuatu itu yang terjadi dengan exact. Itu hanya terjadi secara
kemungkinan yang paling baik di antara yang kurang baik itu apa. Nah, itu makanya pendekatan itu harus dirubah. Kalau kita pendekatan titik, itu sangat tidak stabil. Itu yang belajar kontrol pasti pakai differential control atau integral control itu ada. Itu sangat tidak stabil karena banyak sekali berubah. Dan perubahan itu bisa sangat punitif itu istilahnya ininya punishment-nya sangat sangat tinggi. Itu sebuah sistem bisa dibol kalau gitu. Ini kalau memakai pendekatan titik, kalau memakai pendekatan integral sesuatu itu jauh lebih stabil. Karena apa? Karena membedakan kita itu output itu dibedakan berdasarkan perhitungan yang secara menyeluruhan. Jadi inilah yang disebut integral, bentuk integral dari persamaan Maxwell Gell. Dan inilah yang disebut persamaan metode Lagrangian. Dan metode Lagrangian itu metode integral dan itu yang dipakai di dalam soft computing. Dan itu yang mulai hampir seluruhnya kontrol masuknya ke situ. Dan teknologi machine learning itu kan di situ kan. Google mengalahkan Exxon. Itu kan suatu lambang. Exxon itu adalah lambang abad 20, Google itu lambang abad 21. Mengalahkan Google itu hanya 5 tahun. Jadi Exxon mencapai $500 miliar itu dalam waktu 130 tahun. Google mencapai $500 miliar atau setengah GDP Indonesia dalam waktu 15 tahun. 1/100. Pendekatan yang dipakai apa? Exxon itu pendekatan yang benar-benar kayak profesor tua. Pendekatan dewa. Itu Exxon dan itu teknologi turunannya itu yang berkembang 100 tahun ini. Kan perminyakan di bawahnya petrokimia semua mesin segala macam kan dari situ kan. Itu kan semua pendekatan hard technology semua. Dan ini berkembang Google itu pendekatannya soft networking. Itu adalah soft computing. So computing saya kira itu platform yang lebih baru bahwa kita berinteraksi pada satu level. Itu basisnya interaksi. Networking itu basisnya interaksi, level energinya itu sama. Kalau hard computing itu basisnya dari atas ke bawah. Jadi pokoknya persamaannya seperti ini, hitung seperti itu dan ikuti seperti itu. Dunia itu enggak seperti itu. Saya kira dunia seperti itu sudah berubah. Itu berubah dari hard itu soft itu. Nah pendekatan obat, aku perjawab obat itu lama sekali. Pendekatan obat itu yang di ini adalah di sini. Jadi pendekatan obat itu adalah pendekatan kalau permasalahan itu seperti bahwa seperti paku dengan palu. Jadi kalau senjata Anda cuma palu maka semua permasalahan itu dianggap paku. Dan itu saya kira obat. Jadi semua dikasih itu kalau hanya obat itu hanya dua tipe. Jenis obat itu hanya ada dua, jangan pikir bahwa obat itu banyak. Yang pertama anti depresan, yang kedua itu antibiotik. Anti depresan itu apa? Untuk ngeblok saraf. Yang kedua antibiotik. Jadi itu obat apa aja jenisnya itu. Jadi itu paku. Saya bilang makanya lanjut. Ini kan judul artikel bahwa voltase itu akan the next the future of medicine. Jadi kalau kita bicara voltase harus bicara pada level energi. Tingkat interaksinya di mana?
Berarti voltase tingkat energi kan? Jadi jangan semua itu dianggap benda mati. Kalau kita ngasih obat itu kita nganggap benda mati. Buktinya apa? Antidepresan itu adalah sinyal listriknya harus dimatikan. Supaya saraf kita nggak merasakan di situ ada sakit. Itu yang Panadol itu segala itu ininya. Yang paling tinggi adalah morfin. Jadi dari yang paling rendah Panadol, yang paling tinggi morfin. Jadi Anda dikasihnya berapa dosisnya? Kalau Anda udah dikasih dosis, berarti Anda itu udah final. Kalau udah dikasih morfin itu udah final, nggak ada yang lebih tinggi dari morfin. Itu adalah mematikan sinyal, mematikan voltase. Itu antibiotik, ya itu sebenarnya antibiotik sedikit lebih canggih. Karena apa? Antibiotik itu kan mendorong nih, mendorong supaya respon tubuh sendiri itu mulai bekerja. Dengan tapi hampir nggak ada yang ngasih yang bahwa tubuh manusia itu beda itu karena voltase. Dan saya kira itu. Nah ini pendekatan itu yang penting. Cara pendekatan persamaannya sama, tapi pendekatannya berbeda. Saya kira itu yang itu pertanyaan tentang obat ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa mutusin ke Indonesia? Sebenarnya pertama kali ke Amerika itu untuk menyelesaikan persamaan ini. Yang jelas. Gitu. Yang jelas ini nggak bisa dipakai cara hard computing, nggak bisa karena persamaan non linear. Jadi udah pasti itu nggak mungkin. Jadi yang bisa mungkin adalah soft computing. Jadi basisnya adalah kemungkinan. Jadi persamaan integral itu bagaimana secara kemungkinan itu mendekati yang paling pas. Dan solusinya banyak, tetapi kemungkinan yang paling mendekati hanya beberapa atau hanya sedikit. Jadi itu kemudian yang algoritma itu yang dikembangkan dari yang tadinya saya nggak paham tentang algoritma. Waktu di Jepang itu masih menggunakan algoritma yang namanya hard computing. Itu Fourier transform untuk rekonstruksi citra tomografi. Itu ada itu yang hard computing pakainya. Jadi ada persamaan eksplisitnya. Waktu di Jepang, tapi berpindah dengan ke sini itu nggak bisa dipakai. Makanya harus belajar tentang algoritma sampai coding. Dan waktunya cuma berubah. Itu, nah ini kalau ini belajar ngelak benerannya. Tiga bulan, soalnya begini, waktu saya pertama ketemu dengan profesor itu di Belanda tahun 99. Saya pertama kali ketemu itu 96 di Taiwan juga. Waktu itu kalau melihat profesor itu seperti kayak melihat bocah melihat menara tinggi. Mungkin Anda seperti bayangkan melihat profesor yang ini di Taiwan itu baru datang melihat profesor di Taiwan, mungkin seperti itu. Itu tahun 96 ada di conference di Taichung ya, di gunung, enggak entah di mana ya. Nah, itu profesor memang sangat terkenal karena buku kalau teknik kimia yang sudah masuk master. Ya, master itu paling tidak buku itu menjadi buku pertama. Buku dia misalnya. Jadi ketemu di conference bisa foto apalagi itu sesuatu yang luar biasa tahun 96. Nah, 99 3 tahun kemudian kita ketemu di Dell. Kebetulan sama-sama jadi pioneer director. Tapi dia kan profesor yang udah ini. Kita baru lulus. Tapi
dia jadi culinary lecturer yang pertama, saya jadi culinary lecturer yang kedua. Saya presentasi tentang interaksi. Nah, setelah itu dia ketemu, setelah presentasi dia manggil bicara selama 15 menit, terakhir dia bilang, kamu mau gak tamu itu? Itu di 99, kebetulan saya lagi bosan di Jepang, ini nyari tempat. Nah, itulah ceritanya, singkat ceritanya, ke Amerika saya bilang, problem yang Anda sampaikan itu nggak mungkin secara prinsip. Mau dicari bagaimana itu nggak bisa. Jadi modalitas gelombangnya harus dibuat, harus diubah. Jadi nggak bisa memakai gelombang dunia, itu nggak bisa. Mau dia dimanapun itu nggak mungkin. Itu ada, tetapi ini saya nggak tahu apakah bisa dipecahkan atau enggak bersama ini. Karena itu modalitas gelombang elektrostatis itu, dan itu kan sangat non-linear kan. Nah, kalau itu bisa dipecahkan kemudian bisa, tapi kalau nggak bisa dipecahkan mungkin nggak bisa. Saya ingin coba maksimum 3 tahun, saya bilang. Kalau 3 tahun nggak bisa, saya kira itu memang nggak bisa. Kalau 3 tahun nggak bisa, memang itu nggak ada yang akan bisa. 3 tahun, nah makanya 1 tahun nih, 1 tahun pertama itu luar biasa. Saya bilang, saya bersumpah tidak akan pulang ke Indonesia sebelum ada ini, persoalan ini bisa ada titik terangnya, bisa terpecahkan bersama dulu. Saya bilang begitu, padahal saya punya 4 anak di Indonesia. Ya, itu luar biasa beratnya kan. Keluarga udah pulang duluan dari Jepang, terus saya pindah ke Amerika. Luar biasa beratnya, tapi kalau menghadapi sesuatu itu ya Anda harus membuat keputusan dan nggak boleh setengah-setengah. Itu 3 bulan pertama itu semua, bagusnya sih artikel di download cepat ya, waktu itu udah internet udah bagus, jadi bisa melihat, mereview itu artikel dalam waktu yang cepat. Dan buku, meskipun waktu itu buku e-book itu belum banyak atau belum ada lah waktu itu, tapi pinjam perpustakaan itu cepat. Jadi makanya secara selama 3 bulan itu saya kira belajar seperti orang gila, mungkin seperti Anda pertama kali di sini. Tapi cuman lebih gila kan. Sehari itu paling tidak paper itu mungkin belasan itu yang harus selesai dibaca. Minimal abstraknya, paling tidak yang harus dibaca sampai tuntas itu ada 5, minimal 1 atau 2. Dan di tempat mana saja itu harus baca. Baca mungkin kalau di Lake Boston, kafe masih baca juga, di bus masih baca juga, pulang ke rumah masih baca juga. Sampai akhirnya bisa merumuskan metode, nih setelah 3 bulan itu metode bagaimana memecahkan ini. Itu pakai namanya machine learning. Tahun 99. Jadi termasuk. Dan itu keluar. Dan ternyata setelah itu 3 bulan kan, setelah itu 3 bulan belajar coding untuk membuat simulasi. 6 bulan itu keluar hasil simulasi. Dan kemudian tahun berikutnya dipatenkan dan sudah dipatenkan di Amerika sekarang. Nah, itu karena keluar yang tadinya saya bilang ini 3 tahun nih. Keluar dalam 6 bulan. Nah, begitu keluar 6 bulan ditawarin ini. Ditawarin keringat. Oh, kalau orang yang ini pasti ambil gitu kan. Saya kira itu American Dream. Kayak dia sendiri kan pindah dari Taiwan ke Amerika begitu juga. Tapi
saya kira bukan masalah nasionalis atau bagaimana sih, tapi saya ingin sesuatu yang masuk akal ke diri sendiri. Make sense. Jadi ingin melakukan sesuatu yang make sense, cuman saat itu belum ketemu bahwa menjadi profesor di Amerika itu sesuatu yang make sense. Jadi nggak punya cita-cita juga, oke lah kalau misalkan ditawari kayak Einstein dapat di Princeton mungkin oke. Waktu itu ngebayang gitu. Tapi yang jelas apa yang mau saya kerjakan belum make sense. Jadi ya waktu itu saya berpikir saya kayaknya nggak ingin ini mengambil itu. Pertama saya nggak ingin terikat. Kalau dikasih green card berarti saya berutang budi kan sama yang ngasih sponsor Ohio State sama profesor itu kan. Nanti kalau saya berutang budi kan saya harus kerja sama dia terus kan. Sebaiknya enggak lah, saya biarin saya kerjakan ini dulu, nanti saya benar-benar saya bisa tuntas dan saya tahu apakah yang mau saya kerjakan. Saya ingin kerjakan. Nah, tapi akhirnya karena nggak mendapatkan itu, nggak diambil, dan akhirnya baru merasakan bahwa apa yang mau dikerjakan itu make sense mungkin 10 tahun kemudian. Dari 99, yaitu apa? Ketika bahwa persamaan ini bisa terkait dengan anak ini. Coba anak ini dengan menjadi punya wajah seperti ini, itu sesuatu luar biasa. Itu yang membuat kemudian, oh, saya kira saya ingin melakukan sesuatu dari apa yang saya kerjakan. Ini dari sini ke sini itu 2 bulan. So, dari kondisi seperti ini karena ada tumornya menjepram di sini. Nah, kanker itu kemudian ini kelihatan besar tetapi tinggal cairan. Cairan yang belum keluar. Makanya dia dari kondisi seperti ini bisa bangun. Dan 5 bulan kemudian ini sudah bisa naik motor kembali. Kanker hampir tidak mungkin terjadi. Kalau seseorang kena kanker 2 tahun dengan obat tadi hampir mungkin. Mungkin kecuali itu bisa diambil secara tuntas dan tidak merusak sarafnya, itu bisa. Tetapi yang namanya kanker itu ini tumbuh di seluruh otak kecilnya. Jadi saraf otak kecilnya itu sudah menyatu dengan kanker. Enggak mungkin ini bisa. Tapi ini bisa terjadi. Dan itu saya kira melihat ini 10 tahun dari sejak itu terjadi pertama kali persamaan itu yang tadi itu keluar. Cara menyelesaikannya kalau persamaan itu kan persamaan yang maksud saya bukan yang menemukan. 10 tahun dari situ. Itu yang kemudian membuat saya kira saya menemukan sesuatu yang make sense yang harus saya. Nah itu lanjut ke pertanyaan kedua kan, apakah masih mau membuat klinik di Indonesia? Saya kira saya tetap menjadi seorang peneliti, saya kira itu membuat. Dan kalaupun itu membuat klinik, itu seharusnya dokter itu sebenarnya dari awal itu nggak berubah. Cuman sampai orang itu paham bagaimana itu tadi menggunakan bukan palu saja. Masalahnya saya kira itu perlu contoh ya. Nah itu yang kita kerjakan sekarang. Jadi kita lebih banyak fokus bagaimana menjelaskan prinsip ini ke dokter sebanyak mungkin. Dan sekarang sih alhamdulillah sudah cukup banyak, di Indonesia juga sudah cukup banyak, mungkin ada 20-an lebih di Indonesia.
di Jepang cukup banyak. Di klinik di Jepang itu ada sampai sekitar 5 sampai 5 lebih, ada yang mungkin 7 baru. Itu saya kira di secara internasional sudah mulai. Di Polandia ada 2, di Jerman ada 2 juga. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Saya kira itu yang kemudian ya. Akhirnya saya bilang kemarin ketemu lagi, email-emailan lagi dengan profesor itu. Dia masih mengerjakan bagaimana, karena dia bidang dia energi. Dan saya bilang, saya akhirnya menemukan yang ingin saya kerjakan. Itu suatu hal yang penting bagi Anda semuanya di dalam musik. Jadi, apa yang ingin Anda ketahui dan pahami itu penting, karena itu yang membuat Anda itu berposisi, apakah itu sebagai gunung yang terganggu oleh gelombang atau perahu yang bisa berlayar mengikuti gelombang atau ikan kecil yang gak merasakan gelombang. Jadi kalau Anda ingin merasakan riset itu sesuatu yang menyenangkan, harus masuk sampai disitu. Kalau sampai di situ, riset dengan tidur pun bisa. Karena apa? Bukan yang ini termasuk ya. Waktu menyelesaikan program ini, saya nggak ngerti itu kenapa itu nggak keluar. Seharusnya itu secara prinsip ini keluar. Tapi kenapa hasilnya itu gak keluar? Karena ada setting parameter itu yang menentukan ternyata. Dan itu yang perlu dicari. Dan mencarinya itu perlu 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu gak bisa. Jadi bisa jam 3 pagi itu terbangun. Dan karena itu terbangun, kalau nunggu tidur lagi itu lupa, maka saya taruh papan tulis di samping tempat tidur. Jadi bangun jam 3 pagi, oh mungkin begini, itu langsung ditulis di papan tulis. Besoknya bangun, oh itu catatan waktu selamat tidur. Itu sampai terjadi seperti itu. Dan saya kasih tip yang mungkin sangat teknis dan itu sangat membantu. Kan kita nggak bisa dimanapun juga nggak bisa berpikir terus-terusan kan, tetapi yang namanya riset itu harus terus-terusan. Jadi kalau Anda nggak fokus sedikit saja itu pasti lupa. Dan untuk bisa ke situ lagi perlu effort yang luar biasa. Nah supaya itu nggak lupa, setiap hari selesai atau setiap minggu selesai. Belum masuk hari besoknya atau minggu. Buat kesimpulan, yang kedua, apa yang sudah diketahui ini, bukan apa yang sudah dikerjakan. Jangan tulis apa yang dikerjakan, nanti jadi novel. Apa yang sudah diketahui, itu tulis. Setelah tulis, apa yang akan dikerjakan berikutnya, itu catat. Jadi begitu balik baca note itu, begitu balik ke meja baca note itu, kemarin saya sudah tahu begini, ini yang harus saya kerjakan berikutnya. Itu langsung, nggak perlu effort yang banyak lagi dan nggak perlu ini pikiran kesana kemari. Dan saya kira itu tip yang sangat penting. Dan itu yang kita terapkan di mahasiswa yang magang di tempat kita. Makanya meskipun magang S1 ya mereka terpacu, mungkin lebih keras dari di sini atau di saya bilang ini, tapi itu untuk pembelajaran bagaimana itu bekerja dengan konsisten, bukan dengan baik, dengan konsisten. Jadi kerja itu harus konsisten, berkesinambungan, itu yang penting. Nah itu meskipun anak-anak S1 itu saya kira kualitas risetnya di sana itu sangat bagus. Ya, terus langsung saya akui sama kamu. Ya mungkin sih
dari bahan dasarnya lumayan juga, karena mereka rata-rata kan diterima di universitas yang susah kadang kompetisinya. Jadi bahan dasarnya ada. Nah, apalagi Anda-Anda itu saringan dari mereka-mereka itu kan. Nah, meskipun rata-rata S1 itu kualitas itu sangat bagus, dan mereka kalau masuk di conference internasional itu enggak terlalu susah. Jadi untuk masuk indeks Scopus itu enggak terlalu susah. Jadi untuk S1 publikasi itu banyak. Ada yang lulusan baru selesai S2, dia publikasi sudah 30. Dia kemudian ke Jepang, selesai 3 tahun dia langsung selama 3 tahun di Jepang itu minimal jurnalnya ada 5. Itu karena udah terbiasa. Kuncinya ini teknis. Setiap hari tulis apa yang sudah diketahui hari ini. Terus bawahnya tulis apa yang mau dikerjakan besok. Jadi habis itu mau ngapain saja terserah. Begitu balik ke situ, itu sudah tahu nih bahwa ini ada kemarin yang sudah dicapai. Berikutnya harus mengerjakan ini. Itu tip yang penting. Bisa dipraktekkan. Saya kira pertanyaannya udah. Ada masih mungkin masih banyak ya Pak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman di sini. Nanti karena kita terbatas waktu, jadi mungkin nanti bisa ditanyakan personal via email atau mungkin satu ya. Pertanyaan yang mudah kalau ada yang kebelet. Masih ada lagi. Ya, gantian yang ini ya. Mas Latif. Oh, iya. Tadi kan alat yang bawa cerita itu kan bisa bicara tentang antar tanaman sel. Gimana? Apakah itu bisa mengusir virus, Pak? Dalam tubuh seperti itu, misalnya mengganggu virus gitu, tapi kan mengganggu sel. Nah, virus bisa nggak? Saya enggak. Sejauh ini virus mungkin, tapi kita masih yang pertama kita nggak tahu nih virus itu secara dielektrik bagaimana, sifat kelistrikannya itu terlalu kecil masalahnya, dan struktur virus ada sih yang ini, tetapi saya kira itu terlalu kecil dan untuk mencapai di situ sejauh ini belum bisa. Tetapi virus itu bisa didekati dengan pendekatan yang tidak langsung. Karena selama ini tubuh kita kan menghadapi virus dengan secara alami kan. Jadi sel tubuh kita aja yang dikuatkan. Jadi termasuk sel imunitas tubuh itu kalau lagi ngedrop itu voltasnya turun. Jadi kalau kita bisa menaikkan voltase sel imunitas tubuh, itu maka tubuh itu bisa menangani virus itu dengan baik. Tapi kita nggak bisa langsung ke virusnya, sejauh ini belum tahu. Dan untuk frekuensi sel imunitas tubuh, kita sudah mendapatkan frekuensinya. Jadi, bentar, saya ingin tampilkan ini. Oh, ini yang dipahami oleh manusia selama 100 tahun terakhir tentang frekuensi. Yang paling rendah itu adalah ya listrik biasa ya, gelombang radio. Kemudian di atasnya ada terahertz. Ini termasuk baru juga. Kemudian ada infrared, ada gelombang nampak, ada ultraviolet, ada X-ray, ada gamma ray, ada sinar kosmis di sini. Jadi yang paling rendah yang biasa dipakai itu gelombang radio. Tapi masih tinggi. Nah, tubuh manusia itu apa? Itu
pada frekuensi lebih rendah dari suhu. Itu elektrostatis, dan ini yang kemudian kita bisa petakan. Petakan itu ada petanya, sayang itu slide-nya itu enggak saya cari itu. Jadi kita sudah bisa memetakan otot manusia itu pada rentan frekuensi berapa. Itu ukuran beberapa hertz. Otot. Kemudian saraf itu beberapa puluh sampai ratus hertz. Kemudian organ beberapa ratus sampai beberapa puluh ribu hertz. Kemudian sel kanker beberapa ratus ribu hertz. Nah itu baru beberapa ratus ribu itu udah masuk gelombang radio. Di bawah itu banyak sekali. Nah sel kanker 50 ribu sampai 350 ribu hertz. Itu banyak sekali. Dan itu yang kita petakan yang tadi sekitar 100 lebih jenisnya. Imun sistem di mana? Imun sistem itu pada frekuensi sekitar 2.500 sampai 100.000. Jadi kita bisa mengatur nih frekuensi pada